Selamat siang guys, jumpa lagi dengan pejuang silaturahmi. Ini saya tadi habis nyangkul guys, nemukan sarang itama guys. Langsung pulang ambil HP bawa ini guys. Bawa ini. Ini guys. Terus saya bilang ke bapak saya, "Pak, ada rezeki minallah." Nah, ini guys. Ini sarangnya guys. Ini full madu guys. Berarti di 3 kali, Pak. Ayo jadi buka ketahuan nih kayak ini ya raro sementing oleh polon nih gitu. Itu guys, itu sarangnya di dalam tanah guys, kayak arit teh. Biasanya yang di dalam tanah itu jenis itama guys. Ini rezeki guys, rezeki gak disangka-sangka guys. Kepacul Pak mau. Ini guys madu, ini guys madu asli. Ya ampun, madunya banyak sekali guys. Ini madu sehat, sehat sekali ini guys. Wih, waduh Pak, waduh, gimana ini? Netes kabe ini tersumpah medak nih. Buka dulu aja Pak kalengnya, kita masukkan kaleng guys. Kaleng bambu punyanya Doraemon ini guys. Kemarin ini guys, kemarin itu waktu kemarau di sini banyak tanaman wijen berumah di sini guys, tapi kita belum menjumpai tawonnya. Nggak apa-apa lah, nggak dapat tawonnya dapat madunya kan, berkah juga guys buat kita semua. Amin amin. Madu murni guys. Ya ampun. Enak sekali ini. Bacok godong. Ini madunya sih. Oh, wow, enak sekali guys. Murni guys, yuk. Ini guys. Madu murni guys. Kayak apa gitu, Pak? Jadi godong. Subhanallah, enak sekali guys. Full madu guys. Sebenarnya kita cari itu yang ada caltunya sama telurnya, tapi nggak apa-apa lah, namanya rezeki. Full guys, full madu itu guys, full madu. Dan dok tuh Pak, gak enak doknya irnya nih. Doknya selalu netes terus. Ini guys, umurnya gak suwe madunya guys. Ini madunya guys, lumayan segar, menyehatkan, sudah saya coba. Dan polen sama sisa madunya sedikit ditaruh di kalengnya Doraemon guys, biar nanti buat mancing lebah di alam liar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.